wabarakatuh. Hello para pecinta IT Newsius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bak petir di siang bolong, sosok Ayu Ting Ting dilarikan ke rumah sakit. Ayu Ting Ting baru-baru ini diketahui menjalani pemeriksaan ronsen dan CT scan ditemani sang ibu, yakni Umi Kalsum. Umi Kalsum yang menemani Ayu Ting Ting menjalani pemeriksaan ronsen dan CT scan itu bahkan berharap agar anaknya baik-baik saja. Kira-kira apa yang terjadi pada Ayu Ting Ting hingga dirinya harus menjalani pemeriksaan tersebut? Padahal selama ini Ayu Ting Ting terlihat sehat dan bugar serta jarang jatuh sakit. Bahkan pelantun lagu Sambalado itu kerap membagikan kesehariannya saat olahraga yoga dan bersepeda. Kabar mengenai Ayu Ting Ting yang menjalani pemeriksaan ini diketahui melalui postingan Instagram story Umi Kalsum pada Kamis 30 September lalu. Dalam postingannya itu, Umi Kalsum mengunggah momen saat dirinya menemani sang putri Ayu Ting Ting saat jalani pemeriksaan. Ayu Ting Ting yang mengenakan jas putih pasien terlihat tengah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Bunda Margonda Depok. Dalam postingan sang ibu, Ayu Ting Ting terlihat menjalani serangkaian pemeriksaan ronsen dan CT scan. Umi Kalsum yang mengabadikan momen putrinya tengah menjalani pemeriksaan itu pun terdengar menyinggung soal kondisi lutut Ayu Ting Ting. Tadi habis ronsen, sekarang CT scan. Semoga dengkulnya gak kenapa-napa ya nak lututnya, kata Umi Kalsum. Dalam postingan tersebut, terdengar juga seorang dokter sedang berbincang dengan Ayu Ting Ting dan menyinggung soal cedera. Selain itu, melalui postingan tersebut, Umi Kalsum juga memohon doa dari warganet untuk kesehatan putrinya. Sayang, dalam postingan tersebut tak diketahui pasti penyakit apa yang tengah diidap Ayu Ting Ting hingga membuatnya harus menjalani ronsen dan CT scan. Namun raut wajah khawatir tersirat dalam wajah Umi Kalsum melihat putri kesayangannya merasa kesakitan namun tak mengungkapkan hal tersebut. Terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.